akibat tayang besok nih bang, itu boleh diceritain keterlibatan di film itu seperti apa sih bang? Gaskui. Itu sebenarnya film yang udah syuting dari tahun 2017 lalu dan baru ada kesempatan tayang di kemarin ya, hari ini tanggal 3. Ya itu ya, bisa dibilang film kedua saya sih. Itu seperti apa sih pengalaman, kan ada agak adegan fighting juga ya? Iya, jadi yang terakhir itu workshop selama sekitar sebulanan lah untuk bisa membuat adegan fighting seperti itu, karena memang untuk film memang penggarapannya lebih serius ya. Sempat tertunda penayangannya selama dari 2017 nih bang, maksudnya itu gimana sih bang, apa masih ada nggak sih euforianya bang, ini film layar lebar gua nih maksudnya yang beda gitu? Saya aja baru ingat saya sempat syuting itu. Gimana tuh bang maksudnya? Kok tapi ingat pengalaman paling diingatnya ketika syuting apa? Mungkin ya jatuhnya kan, jatuh bangun juga tuh adegannya bang? Ya mungkin keseruannya di lokasi kali, karena kan memang mereka ngambil set di Bali. Jadi cerita dari perjalanan dimulai dari Jakarta sampai ke Bali, bagaimana keseruan si karakter utamanya. Dan kebetulan saya saat itu bermain sebagai antagonis ya. Saya adalah musuh ketika mereka dalam perjalanan di Malang. Syuting di luar kota bareng sama teman-teman ketika itu seperti apa bang? Suasana keakrapannya mungkin bang dengan Rangga Azov segala macam? Ya, yang pasti seru banget sih. Tapi saya nggak dari awal, karena kebetulan saya cuma ngambil set di Malang dan Bali. Jadi saya nyusul di hari kesekian lah saat itu. Kalau pengalaman? Ya pengalaman sendiri ya. Ya seru lah gitu, karena film memang kita lebih banyak habisin waktu sebelum syuting itu memang sering ya, karena memang menyesuaikan chemistry dan lain-lain. Tapi ya tapi ya seru lah, itu pengalaman, salah satu pengalaman saya bermain film, walaupun saya ngerasa saat itu belum maksimal lah, karena itu udah lama banget sih, 2017 sih. Dan tanggapan dari Dede tentang film main film itu gimana? Belum tahu. Besok bakal datang nggak sih bang musimnya, nyaksiin gala premiernya? Premiernya kemarin, saya nggak datang karena saya ada kerjaan lain yang nggak bisa saya tunda. Tapi akan diajak nonton bang filmnya? Nantinya gitu. Ya, bisa aja kemungkinan. Ke depan ada film lagi rencananya bang? Belum tahu, kan lagi fokus di. Tapi keinginan kalau kemarin merasa belum maksimal, mungkin ada rencana keinginan lagi untuk main lagi yang lebih bisa maksimal, ya, peran utama aja, mungkin bisa aja, mungkin saat-saat saya bakal